Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada Amaz.my, di mana hari ini kita ada peranti BlackBerry Z10 yang menjalankan sistem operasi terbaru daripada BlackBerry, iaitu BlackBerry 10. Terlebih dahulu, sebelum melihat sistem operasinya dengan lebih mendalam, mari kita lihat reka bentuk peranti ini. Peranti BlackBerry Z10 pada bahagian kanan membawakan butang kuasa, dan pada bahagian antara butang kuasa disertakan adalah butang untuk akses pantas ke voice control. Pada bahagian bawah tiada apa-apa, cuma ruangan untuk membuka kerangka luar BlackBerry Z10. Pada bahagian kiri kita ada port untuk micro USB dan juga micro HDMI. Pada bahagian atas kita ada audio jack dan juga butang kuasa. Pada bahagian depan kita ada speaker dan juga kamera serta LED untuk notifikasi. Pada bahagian belakang kita ada kamera dengan flash, dan BlackBerry Z10 membawakan bateri yang boleh ditanggalkan serta menggunakan micro SIM padanya. Untuk BlackBerry Z10, pada skrin penguncinya kita dapat lihat notifikasi daripada pelbagai aplikasi dan akses pantas ke kamera. Salah satu perkara yang diperkatakan pada BlackBerry 10 ini adalah sokongan BlackBerry Peak, di mana kita boleh lihat notifikasi-notifikasi daripada pelbagai aplikasi, selain juga BlackBerry Hub yang mana menjadi pusat setempat untuk pelbagai komunikasi kita daripada BBM, text message, SMS, Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn dan sebagainya. Menurut pihak BlackBerry, pada hari ini terdapat lebih daripada 70,000 aplikasi pada BlackBerry World, di mana antara aplikasi tempatan yang terdapat padanya adalah termasuk Wowlot, New Straits Times, Berita Harian, One Kedai Locator, AirAsia, dan CIMB bakal melancarkan aplikasi mereka di BlackBerry World tidak lama lagi. Setiap kali kita membuka aplikasi ini, kita tidak boleh memadamkannya terus daripada aplikasi, sebaliknya perlu minimize terlebih dahulu dan boleh memadamkannya. Player web BlackBerry 10 pula dikatakan antara player web terbaik di antara peranti mudah alih, di mana ia membawakan skor HTML5 yang paling tinggi di antara pelbagai peranti di luar sana. Bercakap mengenai BlackBerry, semestinya salah satu perkara yang diminati ramai adalah BlackBerry Messenger. Melalui BlackBerry 10, BlackBerry memberikan nafas baru pada BBM, di mana pengguna dipaparkan dengan antarmuka yang serba baru, termasuk sokongan BlackBerry Video Call. Melalui BBM Video Call, pengguna boleh membuat panggilan video di antara pengguna BlackBerry Messenger, di samping pada masa yang sama berkongsi skrin dan sebagainya dengan mudah. Selain itu, memandangkan BlackBerry dilengkapi fungsi NFC, pengguna juga boleh menambah rakan-rakan baru di BBM dengan hanya tap pada peranti BlackBerry 10 tanpa perlu scan seperti sebelum ini. Pada BlackBerry 10 juga, pihak BlackBerry memberikan nafas baru pada bahagian kamera mereka, menyertakan beberapa sokongan baru dan salah satunya adalah Time Shift. Time Shift membolehkan para pengguna merakamkan beberapa keping gambar pada masa yang sama, dan seterusnya sebelum memilih gambar akhir, pengguna boleh mengubah bentuk wajah dan sebagainya sebelum berkongsi kepada rakan-rakan yang lain melalui laman-laman sosial yang terbina pada BlackBerry 10. Pada BlackBerry 10 juga, pihak BlackBerry memberikan nafas baru pada papan kunci atas skrin yang dibawakan bersama dengannya, di mana ia menyertakan sokongan suggestion, membolehkan pengguna menaip dengan satu tangan. Pada buat masa ini, apabila ia dibeli, ia akan menyokong bahasa English, tetapi pihak BlackBerry mengatakan papan kunci ini akan mempelajari secara automatik setiap perkataan yang kita masukkan dan akan suggest pada masa akan datang. Pengguna hanya perlu menaip satu atau dua perkataan dalam bahasa Melayu dan papan kunci ini akan menyimpannya secara automatik. Pada masa yang sama, untuk memadam sesuatu perkataan, pengguna hanya perlu swipe ke kiri, dan sekiranya ingin mengubah daripada papan kunci QWERTY kepada angka dan simbol, hanya perlu swipe ke bawah. Seperti kebanyakan peranti pada hari ini, BlackBerry Z10 juga turut menyertakan sokongan voice control, di mana pengguna boleh menggunakannya dengan menekan butang akses pantas pada bahagian kanan peranti. Namun berbeza seperti kebanyakan peranti yang terdapat pada hari ini, untuk BlackBerry Z10, fungsi kawalan suara masih memerlukan pengguna untuk mengatakan beberapa kata kunci supaya dapat menggunakannya dengan lebih baik. Untuk sokongan pemerintahan pula, BlackBerry Z10 menggunakan TomTom sebagai enjin di sebaliknya, dan daripada beberapa komen yang kami dengar daripada pengguna BlackBerry 10 sedia ada, ia dikatakan beberapa lokasi tidak dikenal pasti dengan tepat. Salah satu masalah yang sama terdapat pada iPhone 5. BlackBerry Z10 ini akan ditawarkan melalui syarikat telekomunikasi bermula bulan hadapan, di mana harga jualannya adalah pada RM2,188. Ia didatangkan dalam variasi warna putih dan juga hitam. Jadi, itu saja video pandang pertama daripada kami untuk BlackBerry Z10. Kami akan bawakan video ulasan untuk peranti ini dalam masa beberapa minggu lagi. Sekian untuk Amaz.my. Jangan lupa melangani laman YouTube kami.